kami mendorong kampanye menggunakan produk dalam negeri. Sebagian besar retail modern sudah menjual lebih dari 80% produk lokal. Dan transaksi produk lokal pada hari belanja online saja, yaitu naik 44,7%. Hari belanja diskon Indonesia meningkat 10%. Jadi memang hobi dari ibu-ibu untuk mencari mana yang didiskon. Kemudian kapasitas pelaku UKM dan akses pasar juga semakin berkembang. Ukurannya adalah tingkat realisasi dan tingkat penjualan meningkat.